Hai, jumpa lagi dengan aku Linda Wesi Pipi Tenglem. Kali ini aku akan mereview kotak kosmetikku di Bangkalan. Jadi kosmetiknya ini aku letakkan di Bangkalan dan koleksi kosmetikku di Madura cuma satu kotak ini aja. Jadi nggak seperti artis-artis ya, karena Sultan sederhana, jadi cukup satu kotak kosmetiknya. Ini pun juga jarang dipakai. Oke, kita buka bareng-bareng. Jadi aku nggak punya kosmetik lagi ya, selain kotak kosmetik ini. Nah, ini yang pertama yang wajib, yaitu lip cream atau lipstick ya, bisa dibeli di Indomaret atau Alfamart. Aku pakai ini. Kemudian ini bedaknya merek You, sudah agak lama tapi belum kedaluwarsa kok, tinggal sedikit. Ini untuk sabutnya, sabut bedak ya. Oke, ini sabutnya. Beli di Miniso. Selanjutnya ini ada pewarna kelopak bulu mata dari Max Factor. Ini juga udah lama, ada empat warna, warnanya soft dan juga cenderung lembut ya, juga netral warnanya. Tapi ini ada satu warna yang sudah habis, tinggal tiga warna aja, tinggal dikit. Kemudian ini adalah krim pemutih wajah dari Wardah Perfect Bright, jadi untuk memutihkan kulit dan wajah dan mencerahkannya. Ada lagi ini adalah untuk apa ya namanya, untuk mata ya, kosmetik untuk mata, Eye Expert Styleless. Expirednya masih lama, bulan Oktober 2022. Ini biasanya eyeliner namanya ya, eyeliner. Jadi untuk membuat garis pada mata. Ini ada lagi Maybelline untuk pelentik bulu mata Hyper Curl ya, pelentik bulu mata. Kemudian ada lagi ini untuk alis dari Wardah Insta Perfect. Dan yang terakhir adalah sisir ya. Oke, nggak ada lagi. Oke, cuma itu aja kosmetik yang aku punya di Bangkalan ini. Semuanya ada ya, cuma nggak banyak, cukup satu semua ya, lipstick satu, bedak satu. Oke, terima kasih sudah ditonton. Bye-bye.